بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون وعلمكم وأوقمكم
وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وبين امر عني اللهم بارك في رجب وشعبان وبارك في رمضان او كما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم yang berusaha ke imam Tuan Azmi Muslimin dan Muslimat yang berbisikan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada pagi Ahad ini 17 Syakban 14.43 Hijriah bersamaan 20 Mac 20 Meski kita panggilkan sendiri puji dan syukur kepada Allah SWT bersama sesuatu pelaku subuh berjemaah di bintang kita berzikir dan boleh tasbih dan mengaminkan doa yang dipimpin oleh beliau mudah-mudahan itu semua berjaya terus dalam pemberian Allah SWT dalam rahmatnya dan keberkatannya kurniakan keberkatannya kurniakan keampunan darinya kurniakan kesihatan keafiatan kepada setiap kita isteri dan suami anak kita, ibu kita dan semua orang yang sekeliling kita dan menyebabkan daripada kita semua segala berbahaya, segala musibah dan bencana wabak penyakit terutamanya wabak COVID-19 ya, dan segala fitnah yang nyata, yang sembunyi, yang zahir, yang batin, yang besar, yang kecil dan besar ini fitnah masyidik dan fitnah yang terbesar berakhir sebenarnya itu memakbulkan dan memperkenalkan perbuatan kita insyaAllah dan yang kita sering maklum pada pagi ini sekali lagi ditemukan dalam miskin yang merupakan pertemuan dari teman-teman syurga Allah SWT walaupun ini ada jemaah yang dalam rahmat yang diturunkan oleh malaikat sakinah kita kenangan dan ganjaran dan sebagainya dan insyaAllah Tuhan Allah ia menunjukkan kita yang terbaik atas kesembuhan dan keasaan insyaAllah Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat Allah teruskan pengajian tafsir Al-Quran kita ayat surah ayat 26 ke 27 surah Al-Baqarah. Allah SWT berfirman A'udzubillahirrahmanirrahim Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bi hadha mathalan yudillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin الذين يمكرون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون maksudnya sesungguhnya Allah SWT tidak malu membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang rendah dan itu daripada orang-orang yang beriman mereka yakin bahawa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka mereka yang kafir menanyakan apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah dan dengan perumpamaan itu ini pula banyak orang yang diberi ini petunjuk dan tidak ada yang disesatkan Allah menjadi orang yang fasik iaitu orang yang melanggar perjanjian Allah sesuai perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah yang ini kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerosakan yang dulu mereka itulah orang-orang yang itulah jadi kita dah huraikan pada kuliah yang lalu secara tafsir ijmali secara tafsir ijmali ataupun tafsir maudhu'i maka kita akan lihat apa yang ingin diterangkan oleh ulama-ulama tafsir tentang tafsiran ayat-ayat 26 hingga 27 surah Al-Baqarah ini pada perenggan di bawah surat 95 asal dalam kitab tafsir yang telah meruayatkan dari Abu Malik dari Abu Salih dari Ibnu Abdullah bin Abbas dan juga dari Murrah dari Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari sunnah sahabat